Assalamualaikum, salam sejahtera. Debat Bola episod 79. Saya Amir Fuad bersama dengan Amir Arafat di hujung sana dan bersama dengan Jufri Juki juga. Hari ini Izzy Nazri absent. Belgium. Dia kat Belgium kan? Hari ini kita nak start episod 79 ni dengan sidang media yang telah dilakukan oleh Yang Amat Mulia TMJ berkenaan dengan update-update tentang pasukan kesayangan beliau, JDT. Okey, JDT mengalami kerugian sebanyak 35 juta pada tahun ini, musim ni lah, disebabkan wabak COVID. Ini quote dia, quote Yang Amat Mulia TMJ. Saya rasa dalam masa mencabar COVID-19 ni, kelab pun terkesan daripada kemampuan kewangan. Ini satu dugaan yang amat besar, dia kata. Okey, situasi yang menyebabkan pada musim depan kami perlu lebih berhemah dalam pembelanjaan. Okay, Mac, apa sebab kerugian kau rasa? Aku rasa salah satu sumber utama dia ialah penontonlah ketidakhadiran tiket sales tu menurun, dan orang pun satu lagi tak boleh keluar untuk buat merchandise punya buying lah. Aku rasa itu antara sebab 35 juta tu besar untuk satu Super League punya tu. Aku rasa itu salah satu dia. Di samping, salah satu lagi ialah penajaan lah. Aku rasa itu pun menjadikan isu juga, sebab aku percaya kalau JDT ada semua pasukan lain ada masalah penajaan, diorang pun akan ada masalah penajaan, mungkin ada cut half of budget sebab kita pun dituduh dekat lama juga kan. Dan menambahkan Amir lagi, macam nampak dari segi penonton tu nampak macam sikit, tapi actually game pun sepatutnya ada 14 kali lah kan. Kita ada 7 game, patutnya ada 13 game. Sepenuhnya game Liga pun 13. Asian Champions League pun patutnya akan main 2 round, tapi jadi 1 round je main dekat UAE eh, tak salah kuat. Qatar. So game banyak dipotong Amir sebenarnya. Banyak dipotong, dan aku rasa tu half-half lah, basically half daripada game tu. Half of the season lah. Pasukan JDT akan ni seterusnya yang di update juga. Pasukan JDT akan dibahagi kepada dua squad untuk bersaing dalam saingan AFC Champions League dan juga Piala Malaysia. Oleh kerana kedua-dua kejohanan akan berlangsung pada masa yang sama. Macam mana kau tengok, Ju? Sebenarnya squad yang terbahagi ni pun cukup baik untuk menjuari Piala Malaysia. Okey, kalau ikutkan aku tengok juga persidangan Yang Amat Mulia TMJ, dia ada cakap either, betul juga dia cakap either akan team tu, team Johor ni akan jadi either too strong ataupun too weak untuk yang mana-mana which is tournament. So untuk susah juga sebenarnya dia nak bawa team yang ke mana-mana kan. But basically kita kena JDT, kita tahu kemampuannya. Kalau we are talking about Malaysia Cup, tak ada masalah replacement, any replacement of the position, ada replacement yang player terbaik. Dalam JDT tu sendiri ada 13 player. Aku tengok balik, aku study balik, 13 adalah pemain kebangsaan. So yang mana-mana yang step in dan ditambah dengan pemain muda, aku rasa tak ada masalah untuk memberi saingan. Kalau TMJ cakap it's too weak for Malaysia Cup, aku tak rasalah. Penyerang Diogo akan bermain di Piala Malaysia, manakala penyerang JDT 2. Penyerang Diogo maknanya penyerang JDT 1 lah. Manakala penyerang JDT 2 Fernando Rodriguez akan bermain di Champions League musim ni. Kenapa tak biarkan Diogo main di Champions League? Sebab nak bagi Diogo peluang untuk menang Malaysia Cup, kau rasa? Aku rasa tu lebih fokus kepada Champions League sebenarnya, yang current. Yang akan dijalankan pada diorang akan ada game next round di Qatar. Dia akan ada second round di Qatar, tak silap aku. Feature dia sama dengan Malaysia Cup. Dia akan clash. Jadi dia fokus lebih kepada untuk kalau andai JDT lepas sampai second round, dia boleh fokus dengan gunakan Fernando Rodriguez. Sebab Diogo akan pergi ke Bangkok Glass. Jadi aku rasa diorang memang fokus untuk lebih kepada Champions League, dan aku rasa itu tindakan yang bijak lah. Piala Malaysia bagi aku bukanlah nak kata underrated ke apa, tapi sebenarnya kalau kau ada kat peringkat Asia, tapi Diogo lagi bagus daripada betul Rodriguez. Tapi aku rasa sebab nak kena tengok term contract bila Diogo akan pergi ke Bangkok Glass. Mungkin kalau dia ada JDT lepas sampai ke group stage, dia nak kena register player lain, baik dia stay dengan fokus dengan team yang Fernando Rodriguez je, sebab Fernando Rodriguez pun not bad juga. Rodriguez telah menjaringkan 7 gol dalam saingan Liga Premier dan 1 gol di saingan Liga Super. Lebih baik daripada Diogo, kau rasa? Nak cakap lebih baik ni kita sukar nak cakap, sebab Fernando Rodriguez pun dia main untuk JDT 2 dan cuma dia dimasukkan, diserap ke JDT 1 untuk final game lawan Melaka hari tu, dan dia hanya bermain 45 minit second half. Tapi untuk dalam stats, aku rasa 45 minit second half yang dia main tu cukup baik, Min, sebab
selain dia gol, dia menjaringkan satu gol, actually dia ada assist dua untuk game tu. So bagi aku dia tak ada masalah untuk menyesuaikan diri dengan jadi kapten tu. Tapi kalau kau tanya dia lebih baik atau Diogo lebih baik, aku rasa dua-dua ada permainan yang berbeza. Diogo aku rasa lebih kepada poacher ataupun target man yang lay off untuk winger menjaringkan gol. Aku nampak Rodriguez ni lebih kepada mobile lah. Netizen Thai ataupun ada seseorang individu daripada Thailand kata secara jujurnya dia kata Liga Malaysia tak memberikan cabaran untuk Diogo selain duit jika dilihat dari sudut bola sepak. Jadi tim mampu muncul juara dalam tempoh yang lama kerana mereka berada di tahap berbeza, berkualiti tinggi dan tiada pasukan Malaysia mampu mengalahkan mereka. Ini dia cakap lah. Lepas tu dia tambah lagi, dia kata sebab utama penghijrahan Diogo ke Malaysia adalah sebab Champions League. Jika kita bandingkan dengan Liga Thai, di sini lebih kompetitif, dia cakap. Kau setuju, man, dengan kenyataan individu tersebut? Mungkin sesetengah aja lah. Mungkin setengah. Yang mengatakan Liga Thai lebih kompetitif daripada Liga Super. Lepas tu nombor 2 memang betul. Kita tiap tahun Liga Super akan mencari nombor 2 bukan nombor 1. Sebab nombor 1 memang kita tahu JDT. Champions League tu aku mungkin kurang agree sebab dia main dalam JDT, tetap main Champions League juga. Tapi overall aku rasa kalau itu, kalau Diogo rasa dia rasa dia boleh pergi ke sana, tapi aku rasa ni lebih mungkin lebih kepada apa yang TMJ awal-awal cakap tadi berkenaan pasal budgeting team tu. Bekas penyerang Vancouver Whitecaps Liga Amerika Syarikat Camilo Da Silva akan menggantikan Diogo sebagai penyerang pada musim hadapan. Beliau pernah dinobatkan sebagai penjaring terbanyak semasa beraksi bersama pasukan Vancouver Whitecaps pada tahun 2013. Ketika ini bermain dengan pasukan Mat Zalan di Mexico. Boleh pemain ini menggantikan Diogo? He's a totally different kind of player juga lagi sekali aku boleh cakap. Aku tak nampak, dia bukanlah bermain seperti mana Carlos Diogo. Mungkin lah macam aku cakap, mungkin Benjamin Mora ada sesuatu taktika yang berlainan juga. Sebab aku nampak dia adalah game involvement player yang apa import baru ni. Dia bermain dekat, tapi dia is a clinical punya striker. Tapi kalau kau tanya, boleh ke tak boleh, statistik menunjukkan. Dan yang Ahmad Mulia sendiri pernah cakap, dia tunggu 2 tahun. 2 tahun dia tunggu? Ya, yeah, must be something special about him. Yang TMJ cakap, dia tunggu 2 tahun, harga dia masa tu memang tinggi. Sebab aku tengok kat transfer market pun memang ada, memang time tu dia 2 tahun lepas lah, memang harga dia tinggi. So, macam mungkin sekarang yang Ahmad Mulia cakap, masuk dalam bajet dia, must be someone yang special lah, dia tunggu kan 2 tahun. 32 tahun 170cm, tinggi aku je. Tapi aku rasa quite besar lah, quite broad lah. Boleh bermain di side kiri atau kanan. Ketika ini, macam aku cakap tadi, dah menjaringkan 5 gol dalam 9 perlawanan bersama pasukan Mat Zalan. Musim lepas menjaringkan 10 gol dalam 23 perlawanan bersama pasukan Tijuana di Mexico. Ketika beraksi bersama klub Mexico Querétaro FC, dia dinobatkan sebagai penjaring terbanyak kejohanan dengan rekod 12 gol dalam Liga Apertura 2014. Pernah juga bermain di Liga Korea bersama Gyeongnam. So ada pengalaman lah main kat Asia. So dia tahulah panas-panas, suam-suam kuku. Dia tahu dah ada Opal Gundam style. Dia belajar nanti. Okay, seterusnya, bekas pemain Felda United, Daniel Amesah menyertai JDT pada tahun ni lah, 1 Disember 2020. Beliau juga adalah pemain bawah 23 tahun kebangsaan. TMJ nyatakan Felda United minta 1 juta sebagai wang perpindahan untuk Daniel Amir musim lepas. Tapi JDT sanggup tunggu sehingga kontrak Daniel Amir tamat. Okey, Mac, kenapa seringkali di Malaysia tiada wang perpindahan atau jual beli berlaku dalam ekosistem bola sepak Malaysia? Aku rasa ni lebih kepada masalah cash money yang kita ada. Cash money yang kita ada agak limited dan dia lebih tend untuk tak spend lah. Jadi bila kau tak ada cash money, JDT tak ada cash money, kau cakap? Kita boleh cakap macam tu. Kalau tak, mesti JDT dah beli. Ataupun, tapi orang marah lah kalau aku cakap JDT tak ada duit pula kan. Mesti banyak komen kat bawah tu. Tapi overall, bukan tak ada duit, dia orang cakap dia orang budget lah. Budgeting lah, sebab tu tunggu sampai habis kontrak. Sama juga dengan Camilo Da Silva. Camilo Da Silva sampai habis kontrak, baru dia nak sign. Jadi itulah, tapi itulah persoalan dia. Adakah penjimatan? Mungkin itu langkah penjimatan. Betul. Tapi kalau satu lagi faktor ialah tak ada keperluan untuk kau beli.
Jadi bila sekarang ada keperluan barulah kau beli Daniel Amir, kau promoted few. Ataupun kalau nak elakkan benda ni, kontrak Daniel Amir tak panjang sama Fenda. Itu salah satu sebab jugalah. Sebab setahun dua tahun kan. Setahun dua tahun tu pun Fenda United kan? Sendiri pun tak stable sebagai satu pasukan kan. Yes. Okey. Kau rasa mana Daniel Amir nak sumbat kat dalam Okey, aku tak pandang macam tu eh. Actually yang aku tengok kan bila dia beli Daniel Amir ni, aku nampak dia lebih kepada long term. Di mana JDT sekarang ni dia dah dia dah memang ada long term punya projek, yang di mana kalau kau perasan player yang dia beli pun is before prime. So apa yang aku nampak dekat Daniel Amir yang JDT nak cuba buat ni adalah ini adalah bakal-bakal pengganti pelapis dia lah. Pelapis, sebab macam aku cakap yang top key player dekat midfielder tahun depan adalah lebih pada 30 Haris Harun sekarang 29, Natsuo Insah 34, Leandro yang Velquez tadi 31. So aku rasa ini adalah key player. Ni pemain import bukan akan digantikan juga dengan pemain import. Ya, tu aku cakap ni adalah 3 player pemain import yang dah apa ni yang umur lebih, tetapi apa yang cuba dia ada sekarang ni aku nampak dia nak cuba. Okey, sebab Syamir Kuti, Nazmin Faiz 26, Afiq Fazail 26, Ridon 28, ini dah akan pergi prime. So this player bagi akulah pendapat aku, JDT nak letakkan ini adalah player yang akan pergi prime, umur prime. So umur yang macam Syamir Kuti, Daniel Amir 23 ni adalah pelapis juga untuk squad depth dia. Yes, untuk squad depth dia. Sebab so, bukan first 11 ah. Bukan, aku tak nampak. Tapi Gary Steven Robert pun 28. So aku rasa player-player Nazmi, Afiq, Gary Steven Robert ni adalah second layer after Natsuo ni semua. Dia should be so, prime lah next season. So maksudnya Daniel Amir third layer maksudnya. Bukan nak cakap third layer apa ni, macam aku cakap okay. Yes, okay, sorry, aku cakap third layer untuk dari segi umur. Tapi umur ni tak memainkan pasal umur ya third layer, tapi bila permainan dia tak akan menjadikan dia adalah second layer atau third layer. Tapi macam aku cakap lah, ini perancangan yang baik sebenarnya yang aku nampak. Dia adalah cuma sebab umur bila dah 30 macam Natsuo, Haris, bila dah umur 30 lebih, perlawanan kompetitif ni mungkin dia nak main 90 minutes dengan Champions League. Aku rasa bukan tak boleh bersaing, masih boleh, tapi ada perlawanan-perlawanan macam ni dah, ada Malaysia Cup, ada liga-liga lain, mungkin dia sebab tu dia cuba ketengahkan. Dia akan main tak first 11? Aku tak terkejut. Aku tak terkejut dia akan main sebab Benjamin Mora, sebab macam aku cakap Benjamin Mora adalah, so dia first choice bagi kau, Daniel Amir. Bukan first choice. Bukan sebab first choice. Macam aku, tapi aku nak sebut juga Benjamin kena ingat. Sebab apa? Sebab aku nak sebut. Bila kau cakap macam tu aku nak sebut pasal Benjamin Mora. Kenapa? Benjamin Mora kena ingat dia adalah apa ni, salah satunya orang yang menaikkan Ramadan Saifullah. Dan dia ada Benjamin Mora adalah coach. Kena ingat dia datang pada JDT 2. Sebab dialah yang menaikkan Arif Aiman, Feroz Baharudin ni semua. Tapi Benjamin Mora yang tapi bawa. Aku dah dapat jawapan kau. Dia bukan first choice lah kiranya. Betul? First choice bukan. Tak boleh cakap. Dia bukan direct. Dia period bagi aku JDT beli dia. Betul. JDT period. Kau kena faham? JDT beli dia. Ya, aku tahu. JDT tapi beli dia bukan first 11 player. Bukan key player. Ya. Aku faham. Itu je yang aku nak daripada kau. Sebab sekarang ni kita nampak Leandro confirm start. Afiq Fazail confirm start. So either Haris Harun ataupun Natsuo Insah. Itu yang maksud aku. Aku nak tahu siapa yang Haris ada lagi ke? Haris ada lagi. Dia pergi Coventry tu belajar. Belajar. Bukan yang pergi main bola. Bukan dekat say goodbye apa benda. Bukan dia? Biasalah. Gimmick. Okey, pemain muda seperti Ramadan Saifullah, Arif Aiman, Feroz Baharudin dan Umar Hakim akan diserap masuk ke pasukan utama JDT. Ini menunjukkan JDT mahu menaikkan juga pemain-pemain muda macam Juf cakap tadi. Berita baik untuk pemain-pemain JDT, pemain muda di JDT? Aku rasa pemain muda ni make a good decision lah. Dia pergi ke sana, ada good facilities, ada good coaching. Macam Arif Aiman pun dia daripada AMD tak salah aku. Lepas tu dia masuk JDT punya academy. And then Ramadan Saifullah daripada Daniel Amir. Ramadan Saifullah pun daripada Johor. Jadi aku rasa good news, ini good news lah sebab at the end of the day ni semua squad-squad muda, bawa mereka pun baru umur 19, belasan tahun lagi. And Ramadan Saifullah dah nampak dia bermain. Dah berhasil lah. Dia nampak hasil dia tu. 7 jadi, appearance, 4 gol, 1 assist. Jadi overall aku rasa good call untuk diorang, and diorang step up sebab aku rasa the squad depth tu memberikan satu environment yang baik kepada this young players. Arif Aiman ni main midfield juga aku rasanya. Arif Aiman midfield betul, dia midfield. Dia sebab penampilan pertamanya dengan JDT 1 menjadikan dia pemain termuda di usia 17 tahun 10 bulan. Winger, 10 bulan. Dia boleh hari midfield dan winger. 3 appearance di Liga Premier. Umar Hakim macam aku cakap tadilah produk daripada AMB. Okey. Seterusnya, ini siapa-siapa boleh jawab lah.
Dia ada cakap JDT akan bawa masuk seorang lagi pemain tempatan. Bagilah nama sikit. Kalau tak nak bagi nama, bagi posisi lah. Aku tahu tak korang takut nak bagi nama. Pemain tempatan. Ah, sebab dia kata dia akan buat masalah. Lah, aku tempatan. Tak nak jawab lah. Hari tu aku cakap Syami Safari, ada orang tulis komen cakap, alah apalah kau. Okeylah, kau main tadi tiga, dia cakap aku. Apalah, dia Amin tanya aku. Dia suka promote lah. Okey, Jum cakap Syami Safari, maknanya main sebelah kanan. Kalau kau tak nak bagi nama, posisi apa? Aku rasa Raibin. Sebab kemungkinan orang yang nak menggantikan Aidil, sebelah ataupun partner Mauricio. Ah, itu pun salah. Feroz, dia cakap Feroz, Feroz Barudin ni. Oh, Feroz Barudin ni yang mungkin main sebelah ni. Feroz Barudin main center back. Center back. Fadli Sas turun jadi tidur. Aku lebih rasa kepada dia orang right winger. Right winger lah. Kalau right winger, nama tak nak bagilah. Saya ni dah sebut dah Syami Safari. Kalau Sean lah, Sean. Saya marah. Dia memang beli tu. Lahir kat sini ke kira pemain tempatan ke macam mana? Ke pemain naturalisasi pun kira pemain tempatan juga kan? Tak tahu lah. Kalau kau rasa right wing, tak apalah. Kita habis kat situ lah. Okay, sekian saja episod kita pada kali ini. InsyaAllah kita akan jumpa lagi di episod yang akan datang. Assalamualaikum. Pemain ke-12 dengan kerjasama Tiki Taka Design. Boleh follow Instagram Tiki Taka Design. Min, next. Okay, boleh follow kita orang punya media sosial. Twitter apa Zee? Pemain underscore ke underscore 12. Facebook pemain ke-12, search. Kalau nak buka shopping, kat Shopee klik link kita dekat YouTube kita kat description tu, boleh klik link kita beli barang-barang. Kalau nak beli kat Shopee, klik link pakai through kita punya. Kenapa klik situ, Matt? Itu kita boleh dapat sikit lah. Nanti kita boleh upgrade lagi kita punya studio kan, untuk korang juga. Yes. Okay, kita jumpa lagi.